Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Mamai Listi. Hari ini saya mau bikin orek tempe. Ini tempenya satu emblek. Bumbunya terdiri dari bawang merah 1/5 siung. Ininya bawang putihnya kecil-kecil 4 siung. Kemirinya 3 butir. Ini cabenya selera ya, mau dihalusin atau mau dirajang-rajang boleh, terserah ya. Ini pakai kecap. Terus aku pakai lada bubuk, merica. Merica, kalau ada merica butir-butiran ya enggak apa-apa, aku adanya bubuk. Ya udah, kita check out terininya, dipotong-potong terus digoreng setengah matang. Ini tempe udah digoreng setengah matang. Ini lagi ngangsa bumbunya yang tadi udah dihaluskan. Minyaknya kehabisan, ini tinggal sedikit, jadi satuin aja. Kasih air. Tunggu harum. Tutup dulu. Dah, harum. Kita kasih kecap secukupnya. Kasih kecap dulu ya. Terus ini tempenya masuk gini. Aduk-aduk sampai merata. Terus kita mau ngasih ini lada bubuk secukupnya, soalnya udah ada cabe, jadi jangan banyak-banyak, takut bes. Ntar kita ngasih tinggal micin aja, cicipin dulu, manis enggak, asin kurang asin ya. Tunggu sampai matang. Udah di sini udah dikasih bumbu ya, aduk-aduk. Bentar lagi udah mati. Udah pas. Tunggu matang ya, bentar lagi matang. Tunggu 10 menitan atau 5 menit. Kita pindahin ke tupperware ke sini ya. Pakai sendok, soalnya pakai itu, susah nggak dapet. Sendok aja. Ini oreknya enggak teles, enggak kering, sedang, tengah-tengah.
makan segini juga banyak berapa hari. Dah. Dikit lagi. Udah habis tuh, tinggal dicuci. Mantap. Sarang hewan.